Satu penampilan yang pertama mengawali percobaan kita, Lumantar Konco-Konco Pancasila Putra Rukun Sakti, yang didukung oleh Akseson. Terima kasih sempat banget, juga diabadikan oleh Kreasi Auto Shooting Production. Dilanjut dengan satu penampilan dunia persilatan. Yang pertama Bapak Sinyato Katuran Megawatan Panggung Pagelaran selaku tuan rumah, nanti dilanjut dengan Pak Suwaid selaku pimpinan diwakili oleh Mbak Tika. Lagune kanggo Pak Sinyato Selawat Tombo Ati, monggo. Selain beliau saat ini yang punya kawi, dia juga seorang wakil, seorang wakil dari Putra Rukun Sakti. Masuk dari Wangkal,
Desa Bedali, Kecamatan Langgir, tentunya Kabupaten Malang, Indonesia, Jawa Timur. Ada Bapak Sunyoto. Masali alam apa? Ya berikutnya, berikutnya sabur ala terakhir kematan Bapak Suhaib selaku pimpinan dari Putra Perukun Sakti yang dimakili Mbak Tika. Mbak Tika persiapan. Atang jalan Bapak Sunyoto, hati-hati ya Pak, hati-hati lucu, hati-hati lucunya. Pak Sunyoto tak akan hati-hati. Oke, terima kasih matur nuwun. Satu sampur penghormatan Bapak Sunggal menikah sampur di Tuhan Duma Bapak Sunyoto ingat sampur karsi mana sewan dan panjenengan di atas panggung gelar. Dilanjut dengan pimpinan Bapak Suhaib yang diwakili oleh Mbak Tika. Loro sesikar masuk, cocok. Seneng aku loro sesikar ini. Ikan negara mau sebrung. Ya, Mbak Tika. Ini mewakili sampurnya Bapak Suhaib Cokro selaku pimpinan dari keluarga besar Persatuan Pencak Silat Putra Rukun Sakti yang berasal dari Wakal Desa Bedali Kecamatan Langgir tentunya. Wow. Oke, para penonton. Oke, para wisawan. Inilah Mbak Tika dengan setruknya. Ayo lagu ini harus sesikan dong. Oh.
masih dalam sampur penghormatan Ongko Tigo. Bapak Bibit persiapan. Setelah penampilan Pak Bibit, kocok-kocok dari Rampak Barong. Oke, Pak Bibit, monggo katuran lagu ini kerapan sampai dados. Ayo Laika. Sampur kagem tamu dan undangan saking Bapak Sunyoto sang ibu. Ya, dicoba, terima kasih.
Bapak Dut, Bapak Ribit.